Jadi guys, tadi babi sama jamur sama kacang. Hai guys, ketemu lagi sama saya Cipet Manja. Hari ini mau masak kaki babi. Apa penjokinya guys? Nah ini jadi kaki babinya aku pertama-tama aku alupin. Nanti ini dibuang airnya. Habis itu kita masaknya sama ini guys, sama jamur, sama kacang. Bumbunya kecap asin sama merica bubuk. Jadi ini bahan-bahannya. Ini kaki babinya, kita buang airnya dulu ya. Oke guys, kita buang airnya dulu. Panas-panas tadi. Panas-panas guys. Ups. Kita kalau ikut orang mas apapun ya harus ikut saya ya guys, apalagi ikut orang Cina. Menunya mau macam-macam, ada kaki babi yang gemes-gemes. Cuci dulu. Kita kupasin saya guys biar nggak bau. Jadi kita tambah ini. Kok gelap ya guys? Gelap-gelap. Gak apa-apa ya. Yo, gelap ya guys. Emang gelap sih. Kita tambahin jahe. Kita geprek jahenya. Mulai masak guys. Kita simpan wajan. Kita kasih minyak sedikit. Masukkan jahe. Tumbarir jahe. Enggak bagus banget gambarnya. Gelap kulitnya. Aku jadi gelap. Aku jadi gelap ya guys. Gak apa-apa, yang penting masakannya kelihatan lah. Terus kita tuang kaki babinya dulu. Kita tumis-tumis kaki. Kasih arak juga guys. Araknya kita kasih satu liter botolnya ini. Arak minyak. Kita tuang kecap asin. Kecap asin dulu.
sampai habis. Kira-kira ya, pokoknya harus sesuai selera kalau masalah kecap asin deh. Antara 3 sendok makan. Tapi kalau kita orang muslim jarang-jarang masak. Pengen babi itu lagi kita kerja di Cina gitu. Terus kita tuang jamur. Jamur ini udah bersih, jadi sama air-airnya dituang aja ya guys. Untuk kacang tanah kita tuang semua, terus kita tambahin gula batu 2 tumpuk. Kita tambahin nih gula batu. Masukkan merica bubuk guys. Merica bubuk mah kalau punya aku bungkusan kecil-kecil kayak gini. Kalau enggak, kalian kasih 2 sendok makan apa 1 sendok makan guys, karena itu lebih menghasilkan aroma yang tidak bau dari kaki babi yang gemes ini. Orang Hongkong mah suka banget guys masakan kayak gini. Padahal kalau nggak dikasih ini arak sama merica, bau itunya itu bau mur. Jadi dikira-kira aja ya guys, karena aku nggak bisa ngincipin, ya udah kayak gini aja. Terus kita masak sampai airnya ini habis guys. Nanti kalau airnya habis dan dagingnya ini pasti udah empuk karena udah gula batu kan. Jadi kayak gini aja masaknya. Bagi kalian-kalian yang kerja di Hong Kong, kalau nggak tahu caranya masak daging apa kaki babi gemes ya kayak gini. Tuh kayak gini ditutup sampai empuk udah selesai guys. Nanti lihat kalau udah matang hasilnya ya. Kita tutup, kita tunggu sampai matang ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti kalau sudah matang aku tunjukin ya. Oke guys, kita lihat dulu kaki babi yang gemes itu udah matang belum ya guys. Taraaa, tuh jadinya kayak gini. Kalau airnya tadi banyak sampai dimasak sampai asap kayak gini guys. Tuh udah matangnya jadi kayak gini, udah empuk, kacang-kacangnya juga empuk, jamurnya empuk, daging babinya juga empuk, warnanya juga kayak gini, bagus kan guys. Lihat kan guys. Tuh, gini guys, matang. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi yang kerja di Cina atau di Hong Kong atau di Taiwan, pasti perlu masak kayak gini. Kalau di Indo mah jarang-jarang, apalagi kalau agamanya muslim jarang masak gini ya guys. Tapi kalau bagi yang orang Cina bisa juga. Semoga bermanfaat ya, terima kasih. Nah, udah jadi guys, kaki babi sama jamur sama kacang. Semoga bermanfaat bagi yang kerja di Cina. Selamat menonton.